Let's do it. Yeah. Sama pula lagu Azura dengan lagu ni. Diam tak diam, Ramadan sudah menjelma. Hampir 30 Ramadan, aku tak pernah berpuasa walaupun sekali. Jangan. Aku cuba bertobat. Aku cuba untuk menjadi insan yang berguna, ya Allah. Apatah lagi anak-anak aku dah semakin besar. Aku mesti menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak aku. Ya. Aku berazam untuk menjadi insan yang cemerlang dan disukai ramai. Sudahlah. Janganlah merepek. Mungkin dah nak sahur agaknya. Aku perlu kejut anak-anak aku. Kamil. Kamil bangun nak. Puasa nak. Sahur, sahur. Mel, meh. Ah. Kamil, meh. Masuk. Bangun, man. Duduk. Jangan dikorek-korekkan keluar isi, kang. Mel. Eh, jangan macam tu nak. Jangan macam tu. Ah. Abang mana abang? Along. Along mana Along? Along. Ah. Along. Along? Along, Along hidup lagi, Mah. Dia. Oh. Senang kerja hari ni. Fah je. Mana Along? Along tidur lagi. Along tidur lagi. Along, sahur nak? Along? Along, mana Along? 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 Along, macam mana boleh tak terserempak tadi? Tak berasa dah cukup misai. Sila-sila, Along. Duduk, Along. Hai, dah tidur. Uish, bergerak rumah, Along. Duduk, Along. Duduk, Along. Duduk, Along. Duduk. Along. Along, duduk. Along. Along dah cukup misai. Dah rupa ketiak ayah tengok muka. Adik. Adik. Pulau panggang satu. Dah, adik. Mak kejut, mak kejap. Mak ni takkan dah... Ya! Ya! Yahoo! Yahoo! Ya! Anja! Ayang tengah tidur, Anja panggil. Terbelahak mimpi Anja. Alah, alah. Sampai itulah. Sampai tak sadar kucing dijadikan stripper. Diam! Anja! Ah. Jangan! Ah, dah. Apa tak masalah lagi? Ni nak sahur baru bangun. Kelang kabut nanti budak-budak lah tahun pertama berpuasa. Anja! Ha? Anja! Dah pukul 2:30 takkan nak sahur sekarang, Anja. Ha? 2:30? Pagi. Awal sangat Anja nak sahur. Ah, ni puasa pertama dia orang ni. Masak sekarang. Adik ada nak makan apa-apa tak? Bagi tahu ibu tu. Ibu ada makan apa tak? Lemang. Lemang raya. Kita nak ayam. Nak ayam? Ayam. Ayam goreng. Ayam goreng eh? Ayam goreng. Ayam goreng. Buruk dah tua buat muka budak-budak. Okey, tak apa. Ni. Ingat. Puasa tahun ni, eh? Kalau puasa dapat apa? Okey, kalau adik puasa, Along puasa, ayah bagi satu hari RM1. RM1? RM1 kali tiga. Baru RM30 sebulan. Okeylah tu. Bah, adik puasa tak nak duit. Kita puasa kena ikhlas kan? Puasa kena ikhlas, betul. Eleh. Dah. Jomlah, bakarlah, eh. Abang puasa ke? Abang mestilah puasa. Bah, tu apa?
Mana? Macam merudu ah. Cek lalat. Oh, cek lalat. Cek lalat. Ha. Dah siap ke makan? Dah lah, jomlah makanlah, jom makan. Makan. Mak pun dah siap. Meh, kejap mak, kejap ibu meh sini. Ah, meh meh makan, makan, makan. Ah, duduk, duduk. Ah, duduk. Allahu akbar. Ah, duduk. Ah. Awak tak sekali ke? Datang bulan dah. Hah? Ui, mak angkasawan. Bukan. Maksudnya tu tak... tak. Alah, orang perempuan dia memang macam itu. Ui, untungnya perempuan. Ah. Kita boleh tak jadi perempuan? Tak boleh lah macam itu. Bukan macam jadi perempuan. Jadi perempuan apa? Dah jadi orang pun cukup baik. Ah, okey dah, dah makan, makan. Oh, sedapnya. Rahim, mak makan, makan. Bila masa teraku ni. Oh, baik mak. Anak. Okey, eh? Lama tunggu mak. Oh, sedap. Boy. Makan, makan, makan. Anja, makan apa Anja? Tu? Makan betul-betul. Ay, memang tadi dah makan. Asalnya dah makan. Kita pun tak tahu makan. Daripada mana lawan ni dia orang dapat. Aduh, sakit perut Anja. Sakit perut? Sakit perut. Bu, aduh. Ma, tengok ayah tinggal nak makan tauco. Dah, jom. Abang dah habis makan. Dah, jangan makan betul-betul. Jangan makan betul-betul. Ni kerja ni, ni kerja. Nak mentah darah kejap lagi. Ni kerja ni. Dah, dah. Duduk, duduk dah. Kemas awak, kemas, kemas lah. Demo ni kalau bak lantak, tak perasan kerja ke tidak. Dah, duduk, duduk, duduk. Wah, nak pergi sekolah lambat lagi, wah. Kita tidur dulu lah. Tidur, tidur, tidur. Main, main, main. Bak dodoi? Dodoi, dodoi. Awak kemas-kemas saya tidurkan diorang. Dodoi lah. Ni, Anja. Jangan lupa baca doa tu apa ni? Niat-niat puasa. Jangan lupa tidurkan anak dulu. Okay, niat puasa. Oh, ya, ya, ya. Wah, tak boleh tidur lah, wah. Yelah, yang patah pun dah bangun, tak boleh tidur. Ya, 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 ya. Nyanyi, wah. Nak nyanyi. Nak nyanyi lagu apa? Lagu nasyid. Lagu nasyid. Rap lah, rap, rap. Okey, sabar, sabar. Nasi dulu, nasi dulu, eh. Nasi dulu tau. Kulti albi bisa roha. Hayya nabil bika roha. Zakirina kulinama. Baidin adil fatana. Apa? Sabar-sabar. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Berpesta, tak memadai hanya harap. Mana pula prompter di pergi? Maafkan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta, kepangi botol bergelibu. Takkanlah di laju! Ya Ruhi, tutup je lah TV itu, tak payah! Benda dah larat sama menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita, mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Kita ni yang hari ni kita puasa kan. Kita kalau tak ada buat apa-apa kita tinggal nak makan je lah. Eh, apa ni? Itulah. Asal muka dia macam balik ke? Tak makan je. Tulah long. Jom, jomlah kita main ke apa. Kalau tidak, kita asyik teringat nak makan je. Main apa? Main Haji Nyorok. Haji Nyorok? Ha. Oh, siapa jadi? Alunlah jadi. Kita nyorok. Okey. Alun tutup mata. Alright. Jangan tipu. Dah belum? Satu, dua, tiga, Doremi. Dah belum? Apa nak jadi? Alebata ABC. Apa nak jadi? Dah ke belum? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. Hang Bimana, Hang Bimana. Eh, tak haji lah menengok kelas sekolah sebelah.
Hey! Nak menyorok jamur jangan atas meja. Orang nampak. Alah, alah. Cepatnya jumpa. Jambul. Alah. Kita tak samailah. Cakap tak tengok cermin, sama rupanya. Senang sangat jumpa lah. Tak larah. Alah, haruslah. Nak lagi pun, bila bulan puasa ni taklah main nyorok. Main banyak bila bulan puasa penat. Alah. Long. Wah, puasa. Buang. Buang. Long. Buang sini, Long. Long, buang. Dah. Tak. Bangun. Hey. Apa bising-bising ni? Nak bangun ke nak duduk ni? Bangun. Bangun. Selamat pagi. Sampai patah rotan ni. Cikgu tak boleh lagi. Kenapa rotan ni dipatahkan selama-lama jadi sini dan akhirnya? Okay. Aduh. Okey. Ni, hari ni siapa puasa? Saya puasa, cikgu. Saya puasa. Puasa? Along. Puasa? Puasa. Puasa? Oh, bagus. Puasa. Puasa juga? Bagus, alhamdulillah. Macam itulah. Cikgu puasa ke? Cikgu puasa? Mak saya tak puasa. Sebab dia angkat sawat. Dia angkat sawat? Kebilan. Mak awak angkat sawat? Orang cakap, angkat sawat selalu pergi ke bulan kan? Dia datang bulan. Faham. Cikgu faham lah. Dah dia cikgu. Yang bongong kau. Yelah, kadang-kadang cikgu pun angkat sawan. Ya ke? Ya, betul. Jadi, dah puasa. Semua okey lah. Okey, cikgu. Okey tau. Alhamdulillah, teruskan puasa. Cikgu, ada soalan. Janganlah kita buat ini semua tau. Jadi, budak. Janganlah. Tanya soalan tu. Tak tanya soalan. Apa tadi ya? Okey. Sebenarnya kenapa ke? Tak ada apa cikgu. Tak ada apa kan? Okey. Jangan buat macam tu lagi ya. Tanyalah. Apa nak? Tak apa. Tanya. Dah. Jangan tanya. Sebab sekarang ni alamak. Kan dah habis dah. Baru waktu nak mesra dengan cikgu dah habis. Tak payah dah. Belajar. Alah. Ya Allah. Kenapa awal sangat ni? Pukul berapa ni, ya Allah? Aku baru nekat tahun ni nak puasa. Falso! Kaki terbelit. Alamak. Kaki ya terbelit. Allah. Astagfirullahalazim. Aduh. Aduh. Oi, kau. Okey. Ini mustajab. Apa? Mustapa. Mistake maknanya. Okey, hari ini adalah hari pertama kita puasa. Engkau puasa hari ini? Aku puasa. Aku dah tak boleh lah. Anak-anak aku dah besar. Malulah aku. Betul puasa? Betul lah. Aku... Cantik, kau tunggu. Sebabkan kau puasa, aku dah siap beli. Semua untuk engkau. Aku belanja hari ini. Ini pot untuk tahun lepas punya. Engkau ajar aku tempat tu. Aku dah tahu. Kau dengar betul-betul. Tahun lepas kau tak puasa. Asal tahun ini kau nak puasa? Aku nak puasa. Engkau nak puasa. Tak kuasa aku. Aku nak puasa. Aku tak kira. Air jagung. Ada lagi. Kau suka roti jala kan? Roti jala macam cakar ayam. Ini ada. Okey. Tak apa. Aku promote. Kau tengok apa yang ada. Sekejap ya. Aku pun tak tahu apa dia. Ada. Ini mesti kau akan suka. Ini bukan biasa-biasa. Nasi tokdeng. Kau ni lebih nak ketawakan aku je ni.
Aku tak nak. Kau tak nak? Aku tak nak. Kalau aku dah cakap aku nak berubah, aku pasti berubah. Tak apa. Tak apa, kalau macam itu tak apa. Kalau kau betul kau boleh tahan, aku tengok aku makan. Aku makan depan kau. Sekarang badan aku satu badan dah shaking dah ni. Okey. Kau tengok kau tengok apa yang ada. Fuh, lah. Kau malulah sikit, anak aku pun puasa. Diam! Oh, air lupa. Air, sekejap. Oh, ada. Ini tempat siram kubur kau bawa buat apa? Ayak. Fuh, dah macam Jackie Chan kau minum dalam tu, eh? Ini Drunken Master ni. Aku tetap nak berubah. Pada aku, kita tak tahu usia kita sampai bila. Ya, yeah. Kau panggil aku app. Kita tak tahu dah. Tak apa. Sampai bila kita ni. Tantan ni Ramadan kita yang terakhir, kau tahu? Tak, bukan. Dia macam gini. Tahun lepas kau ni ajar aku tak payah puasa. Kau cakap puasa tak boleh. Lagipun aku pastrik. Gastrik? Ha? Gastrik? Ha, gastrik. Doktor cakap, aku dalam satu hari, 3 jam kena makan. 3 jam kena makan. Maksimum boleh pergi 12 jam. Bolehlah puasa maksimum 12 jam. aku malah nak cerita apa dengan kau. Benda ni terpulang pada kau. Kalau semangat kau kuat, kau tahan. Kalau tak boleh tahan, aku tak tahu. Aku tak tahu. Ini, aha. Tak ada tempat gantung lah. Pinjam tangan. Gini, ah pandai. Angkat dia sikit. Air betik kau racun aku, ya? Jagung. Bukan betik ke? Mana air betik? Betik warna biru. Biar betik. Betik warna biru. Betik warna biru. Biar betik. Asal kau gini kan, eh? Benda dah lock. Tak apa. Ada barang tertinggal ni, kejap. Aku pergi, eh. Kalau kau nak apa-apa, kau buat dulu. Ni, tolong-tolong ni. Tolong ni. Hah? Bawa. Bawa? Ah. Kau tak nak? Tak nak lah, aku malas lah. Sekejap, aku ambil satu gini. Oi, kau kat mana? Kau terlajak. Aku bau. Aku takut benda dah basi kau beli. Tak. Aku rasa bila aku ke belakang tadi, aku rasa macam salah. Pasal kau cakap kau nak berubah. Ya Allah. Aku minta maaf. Pasal mendesak kau nak tak puasa, kan? Salam, salam. Ayo, shake hand. Kalau kau ia pun kau lapar sampai berpuluh-puluh tangan, kenapa dah? Bau kari? Aku terlanjur. Kau dah makan! Kau dah makan! Mari kita, mari kita bersegera menyaksikan gelagat aksi jenaka. A-A-M, ayam. K-K-K, kuda. Kunyit. Apa kunyit? Adik? Ya, Mak? Along mana? Along? Tadi dia cakap dia nak mandi. Mandi lagi? Ha? Hari ini mandi je dah 7 kali. 7 kali? Kalau bulan puasa tak puasa tu, dia tak mandi sampai macam ni. Suruh mandi langsung tak nak mandi. Ha. Tadi dia cakap dia pergi mandi lah, Mak. Tak kena dia mandi banyak. Hello? Hello? Apa? Orang mandi lah. Orang mandi, bulan puasa, badan kotor je. Along tak puasa, Along?
Apa? Puasa. Mandi. Tu apa tu? Shampoo. Ini shampoo pelembut kepala. Yang itu apa? Gayung. Alung nampak mama bodoh ke? Sikit kot. Tama, gurau mama tama. Tak. Mama cakap dekat abah ya. Ma. Alung tak puasa. Ma. Cuba jadi macam adik. Tengok adik. Ma. Adik rajin tengok puasa, buat homework. Ya. Yang ni curi makan, curi Ma. Minum. Mana ada curi? Ma. Ni kita punya. Tu curi tu Alung. Ya. Abang macam mana, Ma? Mama sedih ni, Mama. Abang! Tunggu bapak balik tu. Abang! Ya. Pagi abang balik. Sedihlah Mama buat macam ni tau. Mama didik anak-anak elok-elok. Eh, abang! Abang datang. Ya. Abang datang cakap aku dah mati. Apa no. Dia bising-bising ni? Saya balik kerja. Apa dia? Ni ada juadah berbuka ni. Bang, nasihatlah si Angga Alung tu. Dia tak puasa, dia curi minum tu tadi. Apa pasal kau? Tak puasa? Bah. Bah. Bang, tak puasa. Bah. Alung kan? Dia kan? Alung masa kat sekolah kan, Bah? Alung tegak, dia... Bah. Tak sengit, Bah. Tak, kenapa Alung tak puasa ni? Bah. Nak jadi apa? Bukan! Rupa dah macam beruk nak jadi beruk. Tak ada, Bah. Sebenarnya, tak tahan. Anjir nasihat dia dah. Tadi mandi. Mandi. Siapa tak letak silap kat bilik air? Ha, salah siapa? Nak jadi apa ni? Nak jadi apa? Ha? Alung tu umur je budak tau. Saya seorang tua dah nak mak... Kenapa tak puasa? Dia cakap dia angkasawan. Ayah tanya siapa? Ayah tanya siapa? Ayah memang geram. Ha? Ya. Kalau boleh jangan marah sangat. Ha? Bagi tahu kenapa? Apa pasal yang tak tahan sangat? Puasa tu kenapa? Sampai boleh mati ke? Pernah dengar ke orang puasa sebab mati? Tak. Tapi... Orang yang luar negara tak makan berhari-hari. Ya. Awak ni cuma tak makan beberapa jam je. Tak boleh? Boleh. Ya. Ayah jangan marah sangat. Berudu dah hidup dah tu. Tak payah nak buat kelakar. Tak payah buat kelakar. Ha? Ya. Apa? Ya. Nak cakap bagi habis. Jangan hujung-hujung. Meh. Akhirnya sekarang lah. Kita dah nak puasa dah, ayah. Ayah sabar, ayah. Kita nak buka puasa dah ni. Ayah kena sabar, ayah. Ayah kena garang. Untuk jadikan korang ni, orang. Bukannya ayam. Ayah sabar, tengok jam, ayah. Tengok jam dekat nak buka puasa dah, ayah. Yang tak puasa, duduk sini. Padan. Kau, duduk. Yang tak puasa kau. Jangan ingatkan dah cukup misai janggut orang tak kenal. Dah, jom. Mari, adik. Pergi, adik. Melebih sangat. Ingat, kau ingat. Ha? Tercabut jambul kau kat sekolah. Dah, adik duduk. Adik baik. Adik baca doa buka puasa, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya, azannya, Anjir? Awal. Kadang kita tak perasan. Awas. Ini sayur ni awak masak bila ni? Ada pula radio ke apa?
ayah dah termakan tahu tak? Dekat sekolah ada pertandingan bang, tak kena training. Kat sini, masa ni pulang kau nak bang? Ya Allah. Cantik, semua tak puasa. Okey. Kita satu keluarga. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Kenapa usah ditanya, atau mana di mana, oh tiada bedanya. Hatiku ceria bagai sang suria, hari minggu hari bergembira. Hilangkan rasa-rasa curiga dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu. Esok kerja jadi hari ini, kita berjumpa dengan si dia yang tercinta. Memang hari ni cikgu mengajar muzik. Tak apa. Cikgu nyanyi tadi supaya korang semua tak tidur. Cikgu puasa ke? Bangunlah sikit kan? Cikgu puasa ke hari ni? Cikgu puasa. Kenapa nak macam tak puasa? Tak seria je. Selalu you buka puasa, makan apa agaknya? Mesti selalu, best kan? Okey, cerita. Kami dekat rumah kan? Kita makan penampor ni kan, lambat penuh. Cikgu pun makan hati lah dengan. Okay lah. Selalu makan nasi. Tapi lauk dia macam-macam kan? Macam-macam. Kadang-kadang kambing, kadang-kadang lembu, kuda, zirafah, semua kita makan. Iya? Ya, cikgu. Tapi kan, kalau macam makan cepat-cepat macam tu, nanti perut terkejut. Selalunya, elok-elok, seelok-eloknya kita mulakan dengan benda-benda ringan, manis-manis. Macam kurma ke. Benda-benda manis, ringan. Kapas gula. Kapas gula. Cikgu. Petang ni kita nak buka dengan cikgu boleh tak? Kenapa pula? Sebab cikgu manis. Kau ajak fight ni. Okay, takpelah. Cikgu pada papa hitam. Belum. Cikgu bangun sahur pun apa? Sahur ya? Pagi tadi. Pagi tadi matilah di sini. Cikgu biasa bangun sahur pukul apa? Itu soalan tadi kan? Bangun sahur pukul 4, 4:30. Saya bangun lagi awal. Pukul dah pukul 2 je tu lagi awal. Itu awal sangat. Saya terbangun bukan pasal nak sahur. Pasal cikgu mengganggu tidur saya. Baik, kita mulakan kelas. Boleh. Okey. Ni kelas yang betul-betulnya lah. Ya, cikgu. Okey. Jom. Kau suka tak ni yang aku beli ni? Aku suka sebab orang biasa goreng telur guna minyak kan. Yang ni dia guna gel. Jadi benda tu tak pernah kan? Itu kalau dibiarkan lama keras tu. Pakai gel bahaya. Kat mana kau beli sebenarnya ni? Ini dekat sebelah Tok Deng dulu aku beli yang okey dekat ni. Tak, aku nak tanya kau. Ni dah 2 minggu kita puasa. Bukan kita puasa, kita tak puasa. Kau kat rumah cakap apa? Kat rumah kita kena tunjukkan contoh yang baiklah pada anak-anak. Kau puasa kat rumah? Tak, berlakonlah puasa. Nanti anak-anak tengok kita tak puasa macam mana? Munafik. Kau ni jadi orang munafik. Munafik apa? 18 juta? Bukan, filem. Mana boleh. Memang nak tunjuk apa contoh baik ke anak. Tapi apa kata kau puasa je? Kan elok. Aku yang ajak aku tak puasa. Lupa. Hantar kau lah. Ni. Kau nak dalam ni. Tak apa. Kalau kau nak angkat. Siput sedut.
Oh, siput sedut eh. Benar, benar. Sedap tu. Tu sedap. Apa, masak lemak ke apa aku tengok. Kena. Ya. Perasaan aku ni. Ya. Yeah. Aku cakap apa? Siput sedut. Bukan. Tu siput tiup. Entah kalau kau tiup terjojol keluar macam mana. Dah terjojol keluar, kita buat birthday party. Kau bukan-bukan. Alah dah lah, makanlah kau ni. Kau ni lebih nak ketahukan aku je aku tahu. Eh, petang kita pergi bazar lah. Ah, pergi bazar lah. Best juga. Allah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Inna lillahi rajiun. Ni, apa cerita ni? Yap. Ya Allah. Eh. Selamatkan. Eh. Buaya makan pun ada undang-undang tau. Macam mana tak puasa? Buaya makan ada undang-undang tau. Dah lah, Japo. Janganlah kau nak anu-anu kita pula. Japo. Ni oh, undang-undang aku Japo eh? Japo. Tak. Japo. Habislah kita, Japo. Kenapa? Kita pergi radio, kau ikut. Kita buat lawak, kau ikut. Aku tak kisahlah. Kau tak tahu ke puasa-puasa ni dosa kau tak... Aku malu nak cakap lah. Puja apa? In character! Tak. Kau jangan rotak kambun aku dah... Ah, okay, Japo. Aku berhenti lama kat luar tadi. Sekarang ni, memanglah kita sopis. Tapi aku dengan dia memang tak boleh, apa, tak puasa. Kau nak puasa, kau puasa lah seorang. Tak malu ke? Ya Allah, anak aku apa pandai belajar puasa. Belum kahwin. Gila. Cerita ni saya belum kahwin. Gila kau. Aku tengok skrip ada anak dua dah. Dia. Oh kau kan kau. Ya Allah. Japo. Eh, baca skrip dah betul. Kena pasti watak tu siapa jadi siapa, siapa jadi siapa. Nama aku pun dah Japo macam aku dah. Lain kali bagilah nama elok sikit. Yeah. Ada ke Japo. Okey, awal ni nak tak nama mustahil. Tak ada. Dah lah, Japo. Alah. Kau ni asyik kerja nak nasihat orang je lah. Tak penat ke? Tak penat ke? Aku sebab nak jaga kubur aku. Aku kena nasihat dengan kau. Aku takut kubur aku tengah-tengah. Kubur kau kanan, kubur aku kiri. Aku nak tidur pun tak boleh. Kau kena jerit sana, kena seksa. Kau tahu tak? Wah, Japo. Aku malas lah cakap orang tu benci betul aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Bagilah nasihat sikit kalau macam itu. Dan macam muka macam... Eh. Bulan puasa, setan di rantai tu. Aku tak tahu macam mana mereka tak rantai kau. Aku tak tahu pasal apa ke. Ya Allah. Japo, kalau nak ikutkan skrip kau dah marah-marah, kau keluar. Kenapa duduk situ? Tak. Aku ikut skrip dah duduk ni. Dia kata suruh duduk sebelah band. Aku duduk lah, kau gila ke? Apa betul? Adalah Japo, aku tak kira lah. Aku tetap dengan pendirian aku. Kalau aku ubah bukan kerana kau tegur. Kerana hati aku terketuk. Tua-tua macam aku belum tentu mati dulu tau. Kau ni nampak macam-macam dah dekat. Dah dekat macam dah buang terbiak tau. Japo. Nasib baik ni puasa. Kalau tidak aku dah kata kau bahlul tau. Japo. Aku biasa kalau... Tapi nama Japo tak sedap sangat. Tukar lain-lain. Nama Fatah Hamin ke sedap sikit? Fatah Hamin! Ha, sedap sikit. Fatah Hamin. Tak payahlah. Pakai nama Rahim je lah senang. Tak lah. Kita nak pakai lah Japo. Japo. Hormat lah. Hormat aku yang puasa ni. Japo. Ha. Okey. Sekarang ni kita orang dua. Engkau seorang. Kalau ikut apa ni demokrasi kita menang. Engkau pergi keluar. Alah. Aku ada geng malaikat. Engkau geng setan. Siapa menang? Ish. Kau ni. Mari kita bersemangat.
menyaksikan gelagat si jamaah. Wow. Assalamualaikum. Woi, woi. Kau tengah janggil. Sampai. Cepat. Kunci pintu kau. Apa rumah dikunci? Abis? Hah? Kau marah aku. Ini, mana? Kau ni betul lah. Ini penat aku beratur. Ini yang paling power ni dekat bazar ni aku beli ni. Kuih apa tu? Buah perak. Puan Melaka. Puan Melaka. Puan Melaka. Udah-udahlah tu. Aku tak bayar kau tau. Jangan hiburkan aku sangat. Ya. Yeah. Ni kuih apam ni pun baik. Mesti ada ni. Mesti ada apa nak cakap. Mulut. Kenapa? Mulut situ. Jangan terlepas. Ngam-ngam. Kau ni mulut lari-lari. Kadang dia lari, miss-miss. Aduh, kau ni. Wah, boleh tahan rumah kau, eh? Alah, bolehlah. Kerja, kan? Lawa juga, eh? Nak jual rumah ni? Kau kalau nak jual... kalau nak beli, aku takut kau tak mampu. Rumah ni je harga 3.8 juta. Rumah ni je. Apa mahal benar rumah kau? Dia strategik. Dekat dengan ofis, dekat dengan sekolah. Meh, aku tunjuk kau, Meh. Kau pergi kerja, 5 minit je. Mandi. Kau pergi sini, aku tunjukkan kau. Ofis. Ofis. Macam... Anak nak sekolah. Anak dah besar nak hantar sekolah. Mari aku tunjukkan. Bapak lah. Sekolah. Bakar. Kau nak tengok sepatu reunion? Nak. Mari aku tunjuk kau. Atas sikit. Sepatu reunion. Pelakon mana pelakon? Pelakon kau tak ingat? Kita pelakon. Apa kau ni? Kau tengok. Memanglah. Dah jadi lawak member-member. Dah, lepas ni makan kat sini je lah. Tapi tak boleh selalu tau. Sebab ni kebetulan orang rumah aku bawa anak-anak. Kan dah nak raya dah. Beli barang apa semua? Beli barang lah, baju raya apa semua. Clear lah, eh? Clear lah. Kena. Aku tak tahulah nak cakap sebab... Yelah, contohnya kan macam... Kuih ni jarang aku dapat tau. Kenapa? Last aku, ialah aku pergi kat Bazar Ramadan lah masa tu. Sebab aku cakap, benda ni memang dah tak ada lagi ke? Bukan! Keluarkan! Nak makan ini! Nak makan ni ke? Makan ini! Wow! Aku ingat, aku tidur tak cukup sangat. Aku nak tidur sekejap boleh. Tidur lah. Kau nak tidur? Tidur. Kena. Aku tidur sini lah. Aku tidur atas lah. Senang sikit, eh. Okey, tidur. Dah kenyang, dah apa. Tidur lah, apa lagi. Dah kena tidur lah. Janji nak beli baju Batman. Ya, macam mana nak beli? Saiz macam ni, satu mall mak cari tak jumpa-jumpa saiz tu. Oh, nak raya tapi boxer sampai 15 like. Apa-apa, stocking bola. Tak apa lah, Mak. Apa ni? Mak beli kita baju Batman, abang bagi baju Incredible Hulk. Tak, korang ni daripada tadi duk bising, nak buka. Cuba sabar. Orang yang sabar ni selalu dapat, you know, dapat hadiah kemudiannya. Ha, macam paknya, nampak? Mak tu sayang dekat bapak tu pasal dia orang yang beramal. Beriman dan beramal. Ha, berilmu, beramal. Tu yang mak sayang sangat bapak tu. Bapak mana ni? Bang! Bapak. Anja. Mak. Tu apa tu, Mak? Hah? Tu apa tu?
Tak panggil pun. Astaghfirullahalazim. Anja! Anja! Ui! Anja! So. Apa yang galau? Apa hal apa? Dengar apa tadi? Anjing. Bukan. Ha? Anja! Mak panggil. Apa ni? Tu apa tu Anja? Alamak. Astaghfirullahalazim. Anja tak puasa. Anja hari ni angkasawan. Ha? Apa tu? Ya, Abah. Buah perak. Along. Sini Along. Jangan ikut perangai Abah. Alah, inilah patut ikut. Abah tak puasa. Tak malu ke Anja? Ha? Anja kenalah tunjuk tauladan dekat anak-anak. Kalau Anja tak malu dengan anak, malu pada diri sendiri. Kalau Anja tak malu pada diri sendiri, Anja malulah pada Tuhan Anja. Mak, hantar je rumah orang tua, Mak. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa. Saya tak terlibat. Tinggi ke intifada, berulang pasadu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu, gemersihnya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarak, kencang meredam maya, hanya untuk dia bangkit segegas irama. Terbangan tinggi ke intifada, meretas misi.